可以同银行账号绑定，游中任何一个星球面积还大，能显示一座岛，一玩就是数百年上千年。我的你的兵器死吧、来的就是你，您有什么不满？月主的灵魂能。Halo, kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellestar episode 94. Dan sepertinya sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan cerita dari episode terbaru ini, karena kemungkinan kalian juga masih mengingat dengan cerita sebelumnya. Jadi cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lofeng dan juga Babata yang telah tiba di sebuah restoran. Jadi restoran ini merupakan tempat bagi Lofeng dan juga Kosen akan bertemu, karena mereka sudah membuat janji kalau mereka akan bertemu di tempat ini. Tetapi karena sekarang mereka yang datang duluan, maka mereka sekarang harus menunggu. Namun di saat ini ternyata Lofeng telah mendapatkan dari alat virtual alam semesta. Lalu Babata pun menyuruh kepada Lofeng untuk mencoba alat virtual alam semesta, karena Babata akan mengajari bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Di sana Lofeng melihat jika alat ini tampak seperti alat biasa. Tetapi Babata menyarankan kepada Lofeng untuk tidak meremehkan alat ini, karena alat ini dapat menghubungkan mereka ke seluruh alam semesta, yang dapat memberikan gambaran kepada mereka sampai 100%. Lalu Babata pun menyuruh kepada Lofeng untuk menggunakan helm induksi virtual. Lofeng pun menggunakan helm itu untuk mengaktifkannya. Dengan mereka yang dijaga oleh para pelindung Liquid Silver Guard. Setelah Babata dan juga Lofeng memasuki dunia virtual tersebut, di sana mereka melihat jika dunia virtual ini memiliki bentuk yang cukup unik. Babata juga memberitahu kepada Lofeng kalau mereka sekarang berada di sebuah dunia virtual alam semesta yang berada di pinggiran dari wilayah Black Dragon Mountain, perbatasan dengan wilayah dari Dragon Star. Walaupun tempat ini disebut dengan pulau, tetapi tempat ini memiliki luas yang sangat besar. Bahkan tidak ada planet di alam semesta yang dapat menyaingi besar dari wilayah virtual alam semesta ini. Dan juga di dunia virtual ini, Lofeng dapat melakukan hal apapun yang Lofeng inginkan, seperti bermain game, menanam saham, jual beli, transaksi bank, dan banyak lagi. Apapun yang diinginkan oleh Lofeng berada di sini. Ada juga yang sudah menganggap jika dunia virtual ini merupakan sebuah dunia nyata bagi mereka, sampai-sampai mereka rela menghabiskan ribuan tahun untuk tinggal di dunia virtual ini. Kemudian setelah melihat-lihat, Lofeng pun telah selesai memasuki dunia virtual. Tetapi sekarang Kosen masih belum datang ke tempat mereka. Hal ini pun membuat Babata merasa jengkel karena mereka hanya menghabiskan waktu di sini menunggu Kosen saja. Padahal mereka bisa menggunakan waktu ini untuk mendaftarkan diri mereka ke Akademi Bela Diri Ganwu. Babata menjelaskan kepada Lofeng kalau Akademi Bela Diri Ganwu ini merupakan tempat yang satu-satunya tempat pembelajaran bagi kesatria dan master spiritual yang sah di kerajaan Ganwu. Kalau Lofeng ingin mempelajari master spiritual yang lebih struktur, maka Akademi Ganwu merupakan tempat yang sangat cocok bagi Lofeng. Tetapi di saat itu Lofeng lebih memikirkan mengenai planet, karena di saat itu Lofeng teringat dengan Kosan, karena Kosan sebelumnya memiliki banyak uang karena dirinya akan diberikan sebuah planet. Jadinya Lofeng ingin mengetahui juga bagaimana dirinya bisa membeli planet bumi. Babata memberitahu kalau harga dari sebuah planet sendiri memiliki harga yang sangat mahal. Harga planet kosong biasanya dimulai dari harga 300 miliar sampai 3 triliun koin Black Dragon Mountain.
3万亿黑龙币。Lao Feng yang mendengar itu pun sangat kaget sampai membuat dirinya shock. Lao Feng pun meminum air yang ia pesan untuk menenangkan dirinya. Di saat itu tampak adanya 3 orang yang sedang berjalan bersama. 3 orang itu salah satunya ingin meminjam senjata dari temannya yang bernama Wellen. Baru saja orang ini membeli senjata yang merupakan senjata roh, dan temannya ingin meminjam senjata tersebut untuk mencobanya. Tetapi Wellen tidak memperbolehkan, karena senjata ini baru saja ia beli. Di sana Babata yang melihat 3 orang itu pun sadar jika 3 orang ini merupakan murid dari Akademi Ganwu, karena mereka yang memakai pakaian seragam dari Akademi Ganwu. Babata juga memperkenalkan orang yang berada di tengah tersebut yang bernama Wellen, yang berasal dari klan bernama Zuleikuan, dan ia merupakan seorang master spiritual yang ranahnya berada di tingkatan dari Star Travel tingkatan 8. Di sana Wellen tampak mengeluarkan senjata barunya yang merupakan senjata roh. Senjata itu telah dibeli oleh Wellen dengan harga yang sangat mahal, yaitu 6 miliar koin Black Dragon Mountain. Dan tingkatan dari senjata roh miliknya ini berada di kelas 2 yang berada di posisi terbaik. Lao Feng yang mendengar itu pun merasa tertarik dengan senjata milik Wellen ini. Dan lalu Lao Feng bertanya kepada Babata tingkatan senjata miliknya ini, yaitu Heaven Forbidden Shuttle dan juga Chakam Arc, berapa tingkatan level dari kedua senjata miliknya ini. Babata memberitahu kepada Lao Feng kalau senjata Heaven Forbidden Shuttle milik Lao Feng ini berada di tingkatan 3 terburuk dengan harga 5 miliar. Sedangkan untuk Chakam Arc, senjata itu berada di tingkatan ketiga menengah yang memiliki harga senilai 20 miliar Black Dragon Mountain. Tetapi di saat itu tampak jika Wellen ini menggunakan senjatanya untuk bermain-main di restoran tersebut, yang dimana ia menerbangkan senjata rohnya di tempat restoran itu sampai mengganggu orang lain, yang sampai pada akhirnya mengganggu seorang pelayan yang sedang membawa sebuah minuman. Tetapi karena adanya senjata roh yang lewat tersebut membuat dirinya kaget, dan dirinya tanpa sengaja menumpahkan minumannya, dan minuman itu tanpa sengaja terkena senjata roh milik Wellen. Wellen yang menyadari itu pun sangat marah karena senjata roh miliknya ini telah dikotorkan oleh pelayan tersebut. Wellen yang kesal pun datang menuju ke tempat sang pelayan. Orang-orang yang berada di sana mulai melihat ke arah mereka. Lao Feng juga yang mendengar keributan mereka pun juga melihat ke arah mereka. Babata menjelaskan kepada Lao Feng kalau perempuan pelayan tersebut berasal dari klan Beimeng, yang dimana planet dari tempat tinggal dari Beimeng ini telah diledakan, dan para warga yang berada di tempat dari planet Beimeng telah dijadikan budak oleh para penguasa. Wellen tampak menggunakan senjata rohnya menyerang wanita tersebut, yang di sini namanya kita sebut saja dengan Shasha dari versi novelnya. Tetapi di saat itu untungnya Lao Feng melindungi Shasha menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle, dan Lao Feng juga menyuruh kepada Wellen untuk memaafkan saja wanita ini. Wellen pun tidak terima karena di sini Lao Feng telah beraninya menghalangi dirinya. Tetapi Lao Feng dengan santai menjawab apa yang terjadi kepada dirinya jika dirinya berani menghalangi Wellen. Wellen lanjut menyampaikan kepada Lao Feng untuk bersikap sopan di tanah orang lain, karena jika tidak maka Wellen akan memberikan pelajaran kepada Lao Feng. Tetapi Lao Feng tidak takut, ia justru menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya dan juga kedua penjaga Liquid Silver Guard-nya untuk menghadapi Wellen. Wellen yang melihat adanya kedua penjaga Liquid Silver Guard pun membuat dirinya kaget, karena ia tidak menyangka jika Lao Feng ini memiliki penjaga Liquid Silver Guard. Tidak lama kemudian terdengar suara dari Kosen yang datang ke tempat mereka, sambil menyampaikan apakah Wellen tidak tega menyerang seseorang yang ranahnya bahkan tidak sampai ke tingkatan Star Travel.
Wellen bertanya kepada Kosen siapa Kosen ini. Kosen pun dengan santai menjawab kalau dirinya ini bernama Kosen Wedi, berasal dari keluarga Wedi. Mendengar hal tersebut pun membuat orang-orang yang berada di sana sangat kaget dengan kehadiran Kosen, karena Kosen yang memegang nama dari keluarga Wedi. Wellen yang mendengar itu pun sangat kesal dengan apa yang ia hadapi sekarang. Karena di sini Wellen tidak bisa menghadapi keluarga Wedi dari Kosen, jadinya Wellen pun memutuskan untuk pergi dari sana. Kosen tidak menyangka jika kedatangan Lofeng pertama ini di planet dari Daigensar langsung membuat masalah dengan orang lain. Namun Lofeng tampak sedikit merasa bersalah kepada Kosen karena dirinya telah membuat Kosen juga berada dalam masalah ini. Tetapi Kosen menjawab jika hal ini bukanlah masalah yang besar, karena tadi Wellen ini merupakan seorang anak berandalan saja, bukan sesuatu hal yang dapat ditakuti oleh Kosen. Kosen juga memberitahu apapun hal yang berada di planet dari Daigensar ini tidak akan membuat dirinya merasa tertekan. Dan lalu Kosen menyarankan kepada Lofeng untuk mencoba membeli beberapa budak pengawal saja yang berada di tingkatan dari Star Travel, karena hal itu dapat membantu Lofeng tidak terjerat ke dalam masalah seperti tadi. Kosen pun bertanya kepada Lofeng apakah Lofeng tertarik untuk pergi ke pasar perbudakan nanti bersama dirinya. Tetapi di saat itu Shasha tampak terkejut dengan perkataan dari Kosen ini. Lofeng yang mendengar itu pun sangat kaget karena ternyata di alam semesta sendiri perbudakan bukanlah sesuatu hal yang dilarang sama seperti bumi, karena bumi sudah menghapus sistem perbudakan sejak lama. Tetapi alam semesta masih menggunakan sistem perbudakan ini sebagai sesuatu hal yang lumrah. Jadinya Lofeng pun tertarik untuk bisa mempelajari aturan-aturan yang berada di alam semesta ini, karena pastinya aturan-aturan di alam semesta berbeda dengan aturan-aturan yang berada di planet bumi. Kemudian Kosen memanggil Shasha untuk datang ke tempat dirinya. Kosen bertanya kepada Shasha apakah Shasha tertarik untuk ikut bersama dirinya. Lalu kita pun berpindah dengan perjalanan Kosen dan juga Lofeng ke tempat pasar budak, dengan di sini Shasha yang ikut bersama mereka. Kosen memberitahu kepada Lofeng kenapa dirinya membawa Shasha, karena Kosen sadar jika pihak restoran tidak akan berin lagi mempekerjakan Shasha akibat masalah sebelumnya, dan kemungkinan nanti Shasha akan berakhir di pasar budak kembali. Dan kebetulan di sini juga Kosen membutuhkan seorang pembantu untuk membantu dirinya di planet Daigensar ini. Kosen bertanya kepada Lofeng apakah Lofeng tertarik untuk membawa Shasha, karena jika Lofeng tertarik maka Lofeng bisa membawa Shasha. Tetapi Lofeng menjawab jika dirinya ini merupakan seorang pengelana dan dirinya tidak membutuhkan seorang pelayan seperti Shasha. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat dari pasar perbudakan. Di sana tampak jika tempat dari pasar perbudakan ini memiliki tempat yang sangat megah dan banyak orang-orang yang berada di sana untuk melakukan transaksi jual-beli. Setelah mereka tiba di tempat dari pasar perbudakan ini, Kosen tampak sudah tertarik untuk melihat-lihat di sana. Tampak di sana adanya para budak yang berada di tingkatan dari prajurit tingkatan 9 yang dijual dengan harga 20 koin naga. Mereka ini bukanlah orang yang berada di tingkatan Star Travel, tetapi mereka masih di bawahnya. Jadinya orang-orang yang bernasib seperti mereka ini sudah pastinya akan menjadi seorang budak. Lofeng yang melihat ini pun menjadi takut karena di planet sendiri tidak banyak orang yang berada di tingkatan Star Travel. Kebanyakan mereka semua merupakan seorang penduduk biasa. Jadinya kemungkinan mereka untuk menjadi seorang budak sangatlah besar. Kosen memberitahu kepada Lofeng para budak sendiri yang memiliki harga biasanya yang memiliki keunikan khusus, seperti ganteng ataupun cantik, itu memiliki harga yang cukup tinggi dalam pasar perbudakan. Lalu Kosen tampak bersemangat melihat adanya para budak yang cantik dijual di tempat yang terpisah, yang dimana para budak yang cantik ini dihargai 5.000 koin naga hitam. Namun di saat itu Lofeng melihat jika ekspresi dari para budak tersebut dan juga Shasha memiliki ekspresi yang cukup sedih. Lofeng jadi penasaran, ia pun bertanya kepada Babata apa yang sedang mereka pikirkan. Tetapi Babata menyampaikan kepada Lofeng kalau di alam semesta ini jarang sekali adanya orang yang memikirkan perasaan dari para budak. Lalu di saat itu Kosen mengajak Lofeng untuk pergi melihat-lihat ke tempat lain.
Tetapi di saat itu Lofeng melihat adanya para budak yang memiliki tekanan yang sangat luar biasa kuat. Bahkan bagi seorang master spiritual seperti Lofeng ini merasa tertekan oleh kekuatan mereka. Dan ternyata mereka ini merupakan para budak yang berada di tingkatan bintang. Lofeng yang melihat hal ini pun sangat kaget. Dengan segera ia melihat para budak yang lain dan ternyata semakin tinggi semakin tinggi. Dari tingkatan bintang pertama sampai bintang ke-9 juga berada di tempat ini. Lofeng yang melihat hal ini pun semakin kaget. Tidak hanya Lofeng yang mengalami tekanan luar biasa ini, Kosen juga tampak merasa tidak nyaman akibat tekanan dari para budak level tingkatan bintang ini. Tetapi Kosen memberitahu kepada Lofeng kalau para budak yang berada dijual di tempat ini sendiri tidak hanya dijual dengan ranah tingkatan bintang, tetapi ada juga yang berada di tingkatan universe. Lofeng yang mendengar hal ini pun sangat kaget kenapa mereka berani menjual para budak yang ranahnya berada sangat di atas, karena bisa saja para budak tersebut berkhianat dan membunuh majikan mereka. Namun Babata menjelaskan kepada Lofeng kalau para budak ini sendiri sudah diletakkan chip di otak mereka. Jika mereka berniat untuk terbebas dari sistem perbudakan ini, maka mereka harus menghancurkan otak mereka sendiri. Kecuali jika para budak universe tersebut telah naik ranah ke tingkatan penguasa sektor, maka mereka bisa menghancurkan otak mereka untuk keluar dari tubuh mereka dan terbebas dari sistem perbudakan ini. Karena bagi para ranah dari penguasa sektor sendiri, mereka tidak membutuhkan otak lagi untuk bertahan hidup. Jadinya bisa dibilang mereka bisa hidup tanpa menggunakan otak. Lofeng yang melihat hal ini pun sangat kaget dan juga tidak menyangka karena ternyata kehidupan di alam semesta ini memiliki kehidupannya sangat berat. Tidak hanya orang lemah yang dijadikan budak, tetapi orang-orang kuat juga dijadikan budak oleh mereka. Hal ini pun membuat Lofeng merasa jengkel kepada mereka karena para penguasa alam semesta yang sangat rakus mengambil apa yang mereka inginkan. Babata juga menyampaikan kenapa dirinya tadi mengajari Lofeng bersikap seperti orang bangsawan, karena jika tidak maka Lofeng bisa kewalahan menghadapi sikap egois mereka. Di sini pun Lofeng memiliki tujuan untuk bisa menjadi orang yang terkuat agar dirinya bisa melindungi bumi dan tidak adanya para penguasa alam semesta yang mengambil alih kepemimpinan bumi, agar para manusia di bumi sendiri tidak dijadikan budak oleh mereka. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Swellstar episode 94 pun bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan pada episode selanjutnya. Yang diperlihatkan jika besok Lofeng dipenuhi oleh kekhawatirannya sangat besar jika para penguasa dari alam semesta telah menemukan planet bumi dan para penduduk dari planet bumi akan dijadikan budak oleh mereka. Hal ini membuat Lofeng merasa ketakutan. Tetapi Lofeng akan berjuang untuk melindungi planet bumi dengan Lofeng yang mengumpulkan uang yang banyak, yang dimana Lofeng akan menjual salah satu senjatanya yang di sini merupakan Chakram Arc. Sedangkan untuk perjalanan Lofeng selanjutnya, Lofeng akan pergi ke planet Bailan. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan pada episode selanjutnya. Untuk pembahasan yang lebih lanjut mengenai planet Bailan ini, kita akan membahasnya di konten spoiler nanti. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Hmm. 是一座岛，一玩就是数百年上千年。